lah yang saya bawa. InsyaAllah saya tanya kok sikit dan saya minta lah semua pakat doa kok ni. Alhamdulillah nampak dia ada kesan yang baik lah. Kok nak cerita sikit sebenarnya bila bila kita rukyah, apa yang kok rasa? Rasa panas, apa? Dia macam terbakar kan. Macam dawah-dawah pun kita rasa hangat. Haa, kita rasa. Kita rasa dalam badan sampai ke kaki kita. Jadi sebelum ni doktor cakap apa kok? Kok telah harapan dia cakap. Doktor, tuan-tuan, doktor cakap telah harapan. Tapi insyaAllah dengan izin Allah, dengan ayat Quran, kok ni dah semakin pulih. Kan kok kan? Sebab sebelum datang, sebab aku berat sangat. Lepas mandi. Daun bijara kat sini. Rasa pedih. Tapi lepas tak sampai seminggu dia dah hilang. Alhamdulillah tuan, dia pun sakit dia kurang. Lepas tu sebelum ni di kepala dia pun ada bengkok-bengkok. Jadi hari ni dia main yang ke berapa kok yang main dah ni tu? Tiga kali empat. Kali keempat alhamdulillah bengkok pun dah hilang di kepala. Kok mengidap kanser tulang kok kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan tolong doa untuk kok. InsyaAllah ini yang termampu saya untuk bakti pada orang kanser. Dan saya harap kepada orang kanser boleh nak cuba rawatan. Rawatan saya ikhlas. Saya tak tahu harga apa-apa. Saya cuma niat saya untuk sembuhkan. Bukan saya menyembuhkan, tapi saya cuba untuk ikhtiar untuk Allah Ta'ala beri saya peluang untuk beri kesembuhan kepada orang yang memang sakit ni, tak sakit kanser. Jadi saya amat sempati dan saya harap pada tuan-tuan juga dapatlah berdoa pada kok. Kau nama apa kok? Azlina. Kok Azlina, kita doa lah ramai-ramai untuk kok Azlina supaya kesembuhan Allah Ta'ala berikan kepada kok Azlina dengan kun fayakun. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.